kita lagi ada di Amsterdam ya guys. Lihat ya guys. Hai. Kita mau masuk terowongan ya. Halo guys, welcome back to my channel. Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Masih di La Riviera Peak 2 nih guys. Kami mau meliput suasana malam hari di Little Town Amsterdam yang sangat romantis ini. Ups, maaf ya buat para jombloers. Tapi kamu bisa loh kesini bareng sahabat, siapa tahu ketemu jodoh. Wisata mini Amsterdam ini atau La Riviera gratis ya guys, tidak ada jam buka dan tutupnya. Tapi buat kamu yang mau mencoba wahana perahu, kamu harus tahu jadwal operasinya ya. Jangan di skip ya videonya. Nanti aku bakal jelasin tata cara naik wahana air di La Riviera ini, lengkap dengan jam operasional dan harganya ya guys. Sebelum naik gondola, kami mau beli es krim dulu ya guys. Agivi dari tadi udah gak sabar nih minta beliin es krim. Oke guys, kami mau beli es krim dulu ya. Nama es krimnya Mix You Ice Cream and Tea. Posisinya di ruko paling ujung ya guys, dan ini terpencar dengan lokasi kuliner yang lain. Makan es krimnya di pinggiran kanal sambil lihatin perahu yang lewat dan kepiting di bebatuan ya guys, banyak banget loh. Gimana guys, romantis nggak? Untuk pembelian tiket wahana air, kamu harus berjalan sampai ke ujung melewati bangunan ruko ya guys. Nah ini dia nih tempat loketnya. Jadi perahu sampan di sini disebut gondola ya guys. Per orangnya kena tarif 35.000. Anak usia 2 tahun sudah dikenakan tiket ya. Selain gondola, ada juga mobil air yang digerakkan oleh mesin otomatis. Harga per orangnya sama ya, yakni 35.000. Kalau bayar cash bisa ya? Cash nggak bisa pak. Oh cash nggak bisa. Harus pakai non tunai berarti ya? Iya. Sampai jam berapa? Kita tutup 8:30. Dari mulai? Dari jam 11. 11 sampai jam 8:30 malam. Untuk pembayaran wahana air saat ini hanya melayani pembayaran non tunai menggunakan QR yang ada di aplikasi mobile banking ya. Bila kamu belum punya, kamu bisa daftar ke bank terdekat sesuai jenis ATM yang kamu pakai. Karena saat ini tidak ada pelayanan tunai maupun debit. Agak sedikit repot ya. Selain gondola dan mobil air, di sini juga ada bebek goes ya guys. Per orangnya dipatok tarif 25.000. Tapi untuk bebek goes ini melihat sikon angin dan air ya, karena kanal buatan ini menuju ke laut. Jadi kalau arusnya sedang jelek ya tidak beroperasi. Untuk jam buka wahana air ini mulai pukul 11 siang sampai jam 20.30 WIB ya guys. Catat ya. Oh ya guys, kapasitas gondola maksimal 4 orang pengunjung ya. Kalau kamu datang bersama keluarga, bisa naik ya mobil air, guys. Oke, guys, kami mau coba naik gondola dulu ya. Duh, deg-degan dia udah lama nggak naik sampan. Agivi, hai, hai guys, kita lagi ada di Amsterdam. Lagi di Amsterdam guys, lihat ya.
Kita lagi naik gondola. Oke, kita mau lihat penampakan Lari Fiera dari bawah ya. Kami sih ya pengen nikmatin sensasi naik sampan malam hari biar lebih romantis gitu guys. BTW, kawasan Peak 2 ini dulunya merupakan lahan mangrove yang diurug ya. So, angin di sini angin laut. Air kanalnya pun air laut, makanya banyak banget kepiting. Jangan sampai perut kamu kosong terlalu lama ya guys, ngeri masuk angin. Bedanya dengan mobil air, naik gondola durasinya lebih lama karena digerakkan manual oleh dayung guys. Nah guys, ini view Lari Fiera dari kanal ya. Beneran nice banget loh. Ini kanalnya dalam posisi surut ya guys, kedalamannya sekitar 2,5 meter gitu. Kalau lagi pasang, ketinggian air bisa sampai batas batu di tepian kanal. Total kedalaman air jika pasang sekitar 3 meter lebih. Dan kalau kamu takut tapi penasaran pengen coba naik, kamu bisa pakai pelampung yang disediakan oleh petugas ya guys. Don't worry, be happy. Halo guys, abang. Halo. Hey. Kita lagi ada di Amsterdam ya guys. Huh? Lihat ya guys. Kita mau masuk terawangan nih ya. Buat kamu yang belum nonton 4 Lari Fiera sebelumnya, linknya aku sertakan di kolom deskripsi dan komentar ya guys. Oke guys, sekian dulu ya review kami di Lari Fiera ini. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai finish. Nantikan video kami selanjutnya ya. Di episode sebelumnya, kami sudah mengulas Lari Fiera sore hari ya guys. Bila ada kata-kataku yang salah, tolong dikoreksi ya di kolom komentar. Happy weekend guys and bye-bye.